Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan, kemampuan pengintaian ruang angkasa sangat penting untuk pertahanan diri nasional terhadap ancaman musuh. Dia juga bilang, negaranya tidak akan pernah menyerah untuk memiliki kemampuan itu. Pernyataan Kim tersebut dilaporkan oleh media pemerintah Korea Utara, KCNA. Melansir Reuters, upaya Korea Utara untuk meluncurkan satelit mata-mata pada hari Senin gagal setelah booster tahap pertama meledak dalam penerbangan. Pernyataan tersebut disampaikan Kim saat kunjungannya ke Akademi Ilmu Pertahanan Negara tersebut pada hari Selasa. Memiliki satelit pengintaian militer bertujuan memperkuat pencegahan pertahanan diri nasional dan melindungi keamanan nasional dari potensi ancaman akibat tindakan dan provokasi militer AS, kata Kim. Dia menambahkan, peluncuran satelit pengintai kali ini memang gagal. Namun kawan-kawan, kita tidak boleh berkecil hati atau terintimidasi oleh kegagalan tersebut, melainkan mengintensifkan upaya kita. Melalui kegagalan kita belajar lebih banyak dan maju lebih jauh, jelasnya. Meskipun mengalami kegagalan besar, para ahli mengatakan peluncuran satelit terbaru oleh Korea Utara menunjukkan kemajuan baru dalam perlombaan antariksa negara bersenjata nuklir tersebut. Yakni dengan penggunaan mesin baru yang berbahan bakar oksigen cair dan minyak bumi. Menurut seorang ahli, desain tersebut menunjukkan bahwa Rusia mungkin telah memberikan bantuan dalam pembuatan roket tersebut dan menyebutnya sebagai lompatan besar. Korea Utara dan Rusia secara dramatis telah meningkatkan kerja sama militer sejak pertemuan puncak para pemimpin mereka tahun lalu.